Halo teman-teman, selamat sore, berjumpa kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman, dan selalu dimudahkan rezekinya teman-teman. Teman-teman, di kesempatan pada sore ini saya ingin sharingkan kembali tentang aplikasi penambang ya, penambang dari jaringan SH256 yaitu Bitcoin Trace, Dash dan Tron. Dan kali ini apakah nama aplikasinya, tapi langkah baiknya dari teman-teman untuk subscribe dulu. Subscribe aja karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk join channel Telegram karena di sana akan ada link gadget, giveaway dan juga quiz. Nah, langsung aja teman-teman kita bahas untuk webnya. Nah, di sini saya lihatin dulu untuk yang kita tambang hari ini dengan dana gratisan ya. Dan di sini untuk situs bernama olimex.ltd, tentunya jika kalian yang belum daftar silahkan gabung dulu, dan yang belum jangan lupa untuk selalu tior ya, karena di sini kita gratisan, kita gaskan saja. Nah, di sini kita melakukan mining itu di jaringan SH256, di mana kita akan mendapatkan bonus $5 dalam bentuk kecepatan yaitu 170 GHz per second. Di mana di jaringan SH256 ini kita akan bisa menambang Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash dan Tron, teman-teman. Nah, saya langsung saja bahas untuk jaringan ini. Untuk jaringan yang etas sama jaringan script itu nggak usah kita bahas karena di sana tidak ada mining gratisan atau kecepatannya. Nah, di sini saya kali ini menambang di Tron, teman-teman. Nah, baru terkumpul sekian Tron, dan saatnya waktu ini saya sudah melakukan yang namanya purchase, dalam artian purchase dari hasil mining dengan membeli by GHS. Nah, ya, by GHS, by membeli dalam artian dari mining kita untuk kita tukarkan ke dalam bentuk kecepatan. Nah, di waktu ini saya melakukan buy purchasing itu sebesar ini, teman. Saya lihatin dulu untuk bagian buy purchasingnya. Oke, teman, di sini kita klik di dashboard dan klik di bagian purchase. Nah, kita akan bisa melihat di sini saya sudah melakukan purchase senilai 0,00310 das. Ini adalah dibeli dari hasil mining kita yang dapat untuk menambah kecepatan ya. Dari hasil mining itu bukan artinya membeli dari bentuk uang yang kita keluarkan. Nah, untuk menambah kecepatan di mana sebelumnya kita akan menggunakan 170 GHz per second, dan di sini kita akan bisa mendapatkan kecepatan menjadi berapa, teman-teman? Nah, di sini kecepatannya menjadi segini, teman-teman. Dari sebelumnya 170 sekarang menjadi 177. Nah, itu pentingnya kita mendapatkan kecepatan di sini untuk mendapatkan kecepatan dalam hasil mining, teman-teman. Nah, apakah kelebihan dari ini? Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan referral kalian. Setiap referral yang kalian ikat, kalian menggunakan 2 kecepatan, 2 GHz per second, dan juga hasil dari mining teman-teman yang melakukan BGHS tentunya bisa menambah kecepatan juga. Nah, itu dari dua metode, selain melakukan deposit juga, dari deposit juga teman bisa menambahkan kecepatan dari melakukan deposit tentunya, baik kalian maupun bahan kalian, seperti itu. Jadi kalau teman gunakan gratisan, gunakanlah by purchasing dari hasil mining dan maksimalkan referral kalian, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melakukan mining. Bagaimana caranya, bang? Caranya teman-teman seperti ini ya, klik di mining seperti ini, dan nanti teman-teman akan diarahkan ke menu mining, teman-teman. Nah, dalam icon mining itu kita akan bisa menambang seperti ini. Caranya cukup simpel dan mudah, teman-teman. Hanya menggeser bagian 0% ini ke sebelah kanan, seperti itu, teman-teman ya. Nah, di awal teman-teman bisa langsung melakukan mining ini tanpa harus membeli, tanpa harus buy purchase, tanpa harus menggunakan referral. Solo karir bisa, tetapi agak lamanya untuk miningnya, jadi maksimalkan saja referral kalian, seperti itu. Dari misalnya 0% ini kita geser ke kanan, seperti itu, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman kan sekarang 0 seperti ini awalnya. Nah, jadi teman-teman harus geser dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Saya contohkan seperti ini, teman. Ya. Dan di sini teman bisa melihat mining sudah berjalan, teman. Angkanya bergerak seperti ini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa menambang dari Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash dan Tron, teman. Nah, itu yang teman lakukan di sini. Nah, bagaimana caranya, bang, untuk melakukan withdraw? Nah, itu dulu yang saya informasikan sebelum melakukan yang namanya register ya. Register nanti kita coba bicarakan akhir saja. Nah, di sini klik withdrawal seperti ini, klik withdraw. Nah, di sini cukup teman-teman melakukan withdraw dari crypto saja ya. Jika ingin melakukan
withdraw dari Pirate Money, teman-teman bisa exchange to USD. Tadi ada di mining itu menu exchange to USD jika kalian ingin melakukan withdraw ke dalam bentuk USD. Jika tidak ingin melakukan dalam bentuk USD, bisa dengan melakukan dari segi ini ya, dari Litecoin, Dogecoin maupun apa. Kalau di sini kita akan menambang di Bitcoin, Bitcoin Cash dan Dastron. Jadi gunakanlah kesempatan untuk melakukan withdraw di yang kalian tambang di jaringan SH256 seperti itu, teman. Misalnya di Tron, misalnya kita klik Tron misalnya. Nah, sebagai contoh seperti ini, teman-teman bisa kita kan ke kolomnya untuk menarik di Tron. Teman-teman tinggal klik saja. Misalnya di sini 100 karena minimal penarikan di Tron adalah 100 TRX, jadi teman-teman tinggal klik 100 minimal dan masukkan wallet kalian sebelah sini. Nah, wallet kalian itu bisa diambil dari toko kripto, rekeningku, Binance dan apapun, teman-teman ya. Dan setelah itu teman-teman tinggal klik withdraw seperti itu. Nanti teman-teman akan bisa langsung melakukan withdraw seperti itu, teman-teman. Nah, caranya deposit, teman-teman tinggal klik deposit dan arahkan nanti diarahkan ke menu alamat untuk deposit. Nah, itu secara singkatnya. Kalau bagian referral, teman-teman tinggal klik pada bagian referral seperti ini dan nanti akan diarahkan ke menu untuk mengcopy link ini seperti ini dan bagikan ke sosial media kalian. Nah, karena di sini saya baru memiliki referral 1, teman-teman ya, seperti ini. Nah, oke. Nah, caranya mendaftar bagaimana, Bang? Nah, caranya mendaftar kita keluar dulu, teman-teman ya. Oke, kalau mau keluar, teman-teman tinggal klik pada bagian sini. Dan nanti teman-teman tinggal klik pada bagian sini, teman-teman. Klik seperti ini dan akan langsung nanti log out, teman-teman ya. Akan menuju menu log out. Oke, jaringannya nanti setelah keluar akan seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal klik start mining seperti ini saja. Nah, setelah itu teman-teman langsung saja menuju ke cara pendaftaran, teman-teman ya. Di sini baru 19 hari kerja, usernya sudah 81 ribuan ya, sudah dibayarkan 227.290 dolar, teman-teman ya. Yang sudah melakukan invest juga di sini sudah banyak 90.000. Nah, masih banyak yang investnya daripada yang dibayarkan, jadi masih aman tuh ini, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Oke, di sini kita menu register. Nanti nggak klik start mining dan klik register, masukkan username kalian sebelah sini, masukkan email kalian sebelah sini, masukkan password kalian dan confirm password kembali dan klik saya bukan robot, setelah itu klik register. Jika sudah memiliki akun, langsung saja klik pada bagian menu login dan langsung saja masukkan username kalian maupun email kalian dan langsung saja untuk melakukan login ya. Nah, seperti itu saja, teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dari tutorial kali ini. Tentunya dari teman-teman yang belum paham, teman-teman bisa ulang-ulang kembali video ini sampai berhasil. Tentunya dengan viewer masing-masing, jika ingin daftar silahkan, jika tidak skip saja videonya. Tapi alangkah baiknya teman-teman coba yang gratisan seperti ini, siapa tahu dengan HP kalian bisa menghasilkan cuan ya. Dan tentunya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk join channel Telegram untuk dapatkan link gadget di live chat video ini. Sampai jumpa dan bye-bye.